Saya tes Kemenlu kali ini menggunakan CAT cukup fair karena hasil perhitungannya itu live score. Tes dengan menggunakan CAT seperti ini merupakan sebuah tes yang objektif karena hanya kita yang mengetahui soalnya dan juga kita menjawabnya secara pribadi dan hasilnya langsung ketahuan atau hasil langsung ada di tempat. Pelayanan tes mengenai petugas dan sistemnya dari awal sampai akhir itu sangat memuaskan bagi saya. Saya sangat tertuntun dengan dan cepat mengerti dengan sistem pelayanan tes yang telah diberikan kepada saya itu. Terima kasih. Saya tahu mengenai tes CPNS Kemenlu itu dari teman-teman saya dan untuk pendaftarannya itu cukup mudah karena cukup pendaftarannya via online melalui website Kemenlu. Dan menurut saya itu pelayanannya benar-benar sangat baik. Saya mengetahui tes tentang Kemenlu ini melalui website Kemenlu. Maka dari itu saya mengikuti ujian ini karena saya memiliki mimpi untuk menjadi diplomat Indonesia di masa depan.